Assalamualaikum, selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin daripada saya Chef Faizul. So hari ini saya nak share resepi nasi biryani daging yang miau ya. Okay, so mana nak tahu siapa-siapa nak buat untuk siapa-siapa yang datang kan. Tapi jangan kena tangkap PKP no. Raya. So mana nak tahu aku nak masak nasi biryani kat rumah kan. So siapa sanak saudara yang datang visit kita tu. Tapi make sure minimum amount, okay. Alright, so saya nak tunjuk barang-barang dia buat hari ni lah. Of course kena ada daging lah. Okay, daging boleh pakai macam-macam. Saya suka yang ada lemak-lemak sikit lagi dia flavorful. Okay, so ni rempah biryani. Okay, rempah biryani saya pakai brand Shan daripada Pakistan. Saya suka pakai rempah ni sebab dia semua dah ada dalam dah. Tak payah kita nak pakai empat sekawan, daun bay leaf tu, yang kering tu kan, daun bay tu kan. Semua dah ada dalam sini. Ha, tapi yang ni ikut suka kita nak pakai brand apa yang kita suka. Maggi boleh, Adabi boleh, Faizah boleh. Ikut selera. Ha, tapi saya cuma hari ni yang paling penting saya nak tunjuk teknik. Ha, so brand apa rempah ikut selera masing-masing. Okay. So ni rempah dia settle buat rempah tu. Okay, ni barang-barang yang kita akan blend. Ha, bawang, halia, bawang putih. Ha, ni minyak sapi. Ataupun ni minyak sapi tapi vegetarian yang saya guna hari ni. Boleh pakai margarin, boleh pakai minyak biasa pun boleh, tak ada masalah. Ini kita punya yogurt, okay, and then cili hijau. Saya buang biji sebab kadang-kadang tak nak pedas sangat. Tomato saya potong cube, jadi saya tak suka blend, saya suka potong macam ni. Ini daun pudina dengan daun ketumbar. Apa tu, of course lah, garam gula mesti kena ada lah. Okay, so sekarang saya nak tunjuk masak daging dulu. So daging dia nak settle baru kita boleh prepare kita punya beras untuk nasi kita. Okay, jom saya tunjuk cara masak daging dulu. Okay, sekarang kita panaskan tadi minyak sapi vegetarian yang saya kata tu, ataupun boleh minyak biasa pun boleh. Ni barang-barang yang saya dah blend tadi. Ini saya tuang masuk pelan-pelan. Tomeh bagi dia garing sat dulu. Okey, kita punya bawang semua dah garing. Okey, so kita masukkan rempah kita sekarang. Okey. So kita masak rempah kita sampai masak. Nah, rempah kita pun dah handsome, dah garing sikit, bau pun dah naik. Okey, kita masukkan tomato kita macam tu. Masukkan cili kita macam tu. Okay. Saya suka kumpul daun daripada awal juga. So kita akan masukkan daun juga. Daun pudina, daun ketumbar. Kacau sampai sebati. Sampai dia layu sikit. Then kita masukkan kita punya daging. Okay, kita punya ni pun dah cantik. Nampak dia dah layu. Okey, sekarang kalau kita nak buat lauk dengan nasi tu berasingan, waktu ni kita bahagi dua. Maksudnya, separuh untuk nasi, separuh lagi untuk lauk kita. Daging ke ayam ke, tak kisahlah. Kambing ke, tapi hari ni saya nak buat, maksudnya nasi masak sekali dengan lauk. So, all in one. So, saya akan masukkan terus daging. Ingatlah kalau kita nak buat asin, kita bahagi. No? So, masukkan kita punya daging. Dan kita masak daging kita bagi lembut. Okey, kita kacau. Bagi dia sebati macam ni. So kita kena make sure kita masak daging ni sampai dia lembut dengan sampai dia kering no, baru kita akan masukkan beras kita nanti. Okey, so sekarang ni kita kena masak sampai dia kering dulu. Sementara kita tunggu kita punya daging tu kering, okey, kita boleh buat kita punya raita dulu. First kita masukkan ni cucumber and tomato raita, okey. So kita potong dadu. Okey, kita boleh sini saya buang biji ni, saya pakai timun Jepun ah. Dia sedap, dia crunchy lagi dari timun biasa itulah. Buang biji dia, kalau tak nak buang biji pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita masukkan kita punya tomato. Tomato pun sama, kita buang biji juga kalau kita tak nak bagi kita punya raita berayap sangat. Okey? Okey. And then ya, bawang. Okey. Campur eh semua sekali, tak ada masalah. Okey. Okey, and then ni mint leaf. Masuk ya mint leaf juga kat sini. Kemudian kita masukkan kita punya
Yogurt, yogurt pun jangan letak terlampau banyak. Nanti bila kita letak banyak, dia berayak juga. Okey, kita tak mau terlampau banyak. And then ni buat last minute lah. Jangan buat awal-awal. Nanti nak makan lebih kurang paling hampir dengan masa nak makan lah. Jangan buat satu hari in advance. Nanti dia watery sangat. And then kita season garam sikit. Okay. Gula sikit. Bagi dia balance sikit. Sebab apa, nanti kita punya brandy tu dia pedas-pedas sikit. So bila kita makan dengan ni, terbaik lah. And then kita just gaul saja sampai sebati. Okay, saya dah settle gue kita punya raita tadi tu. Lah ni saya dah simpan dalam peti air dah. So lah ni tengok kita punya daging dah kering macam ni. Nampak dah, dia macam rendang lebih kurang color dia tu. Okay, so daging pun dah lembut. Okay, kalau nak cepat, kita boleh pakai pressure cooker lah masak lauk ni. Okay, dia bagi pressure cooker tu, bagi dia pantas lagi lah. Daripada ni pakai manual biasa, puyuk biasa, so lambat sikit. So sekarang dah jadi macam tu, kita masukkan kita punya yogurt. Ni balance yogurt tadi yang kita buat raita tu. Sekarang ni kita pakai untuk kita punya beef. So kacau sampai sebati. And then kita nak masukkan berah kita nanti. Okay, sebelum tu nanti saya tunjuk cara nak sukat ayam untuk kita punya berah. Okay, sekarang kita nak masukkan ayam kita. Sukatan kita macam mana? Okay, ni bowl ni. Okay, bowl ni saya masak dalam dua bowl ni. Satu bowl ni sekilo. So berah lebih kurang dalam 2 kilo. Daging kalau kita tengok resepi mula-mula lebih kurang dalam 2 kilo juga. Sebab daging bila kita masak tinggal separuh je. So daging 2 kilo, berah 2 kilo. So berah ngam-ngam 2 bowl ni. So saya akan masukkan ayam 2 bowl ni juga. Lepas tu bagi dia mendidih dulu. So berah saya dah rendam dalam setengah jam. Okey, saya pakai beras basmati parboil. Beras basmati biasa pun boleh, tapi saya suka basmati parboil sebab dia kurang karbo. And then dia kurang, dia susah sikit nak patah bila kita cedok-cedok dia nanti. Okey, so sekarang saya masukkan ayam ni dulu dalam 2 mangkuk ayam. Sama 2 mangkuk beras, 2 mangkuk ayam. Okey, so kita masukkan benda ni, ayam ni dulu, bagi dia mendidih dulu, baru kita bawa masuk kita punya beras. Dia dah menggelegak, kita akan season dia. Okey, letak garam sikit. Jangan terlampau masin sebab dah rempah syah ni dia dah ada garam siap-siap dah. Okey, and then dia punya rempah memang pedas sikit. So kita adjust sikit dengan gula. Okey, bagi dia balance up lah. And then masukkan sedikit chicken stock. Nak pakai cube boleh, nak pakai liquid punya pun boleh. And then kita masukkan berah kita. Okay, sekarang seasoning semua dah cantik. So kita masukkan berah yang saya dah rendam setengah jam tadi. Okay, masukkan aja dulu. Okay. Okay, sekarang kita dah masuk berah kita, nampak tak? So kita kacau sikit. Okay, kacau sikit macam tu. And then bila dia dah start menggelegak dengan kuat, kita slowkan api dia. Okay, insyaAllah lebih kurang dalam 15 minit nasi akan siap. Sekarang saya nak tutup lah. Okay, mari kita tengok kejadian dia. Tu dia, nasi dah kembang dah. So dia jadi stage ni, ingat lah api slow je. Ni tak masak lagi, so kita kacau-kacau sikit bawah dia tu. Takut dia burn, okay. So kita kacau-kacau dulu sikit. Make sure bawah dia tak lekat dan tak bergerak. Okay, and then kita tutup balik. Okay, kita dah biar tadi. Tu dia kejadian dia, berasa. Okay, sekarang nasi dah masak. Okay, tapi kita jangan serve lagi no. Saya nak tutup balik. Tutup api. And then kita biar lebih kurang dalam 10 minit. Baru kita cedok dan boleh penaik no. Tu dia kejadian dia you all. Okay, nasi pun dah settle. Sekarang saya nak tabur sikit lah. Ni ada biji janggoy, kismis, bawang goreng. Bawang goreng nak handsome buat sendiri lah. Tapi saya tak malah dah, saya beli paket siap dah. Lepas tu kita ada daun pudina. Okay, dengan daun ketumbar saya gawai semua sekali ni. So kita tabur atas dia sebelum kita penaik lah. Okay, optional lah ni, nak bubur tak boleh. Nak bubur, bubur, tak mau bubur sudah. Okay, tu dia. Lepas tu kita tabur sikit daun-daun kita ni. Okay, and then kita makanlah dengan raita kita tadi dah settle dah.
Okey, settle dish kita. Senang tak? Saya harap nanti kalau kita buat selalu masak apa kita buat untuk orang main rumah apa, insya-Allah rumah mesti jadi tumpuan lah. Okey. So, akhir kata dari saya, selamat mencuba dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Stay safe ya. And take care everybody. Love you all. Bye-bye.